Assalamualaikum semua, balik lagi di channel YouTube-nya Paon Sasak. Di video kali ini kita akan membuat ide jualan yang unik, enak, kekinian, pastinya disukai semua orang. Cara membuatnya sangat mudah, bahannya juga murah. Dan buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Langsung saja kita ke bahan dan cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan air secara bertahap sambil terus diaduk sampai kita dapatkan kekentalan yang pas. Lanjut siapkan pisang. Di sini aku pakai pisang uli atau kalau di Lombok ini biasanya disebut putik ketip. Kemudian pisangnya kita kupas. Lanjut kita potong pisangnya menjadi 3 bagian seperti ini. Kita baluri dengan lelehan terigu. Angkat pisang yang sudah kita baluri tepung terigu, kemudian baluri kembali dengan tepung roti. Baluri merata ya teman-teman, kalau sudah ambil kemudian ini kita belah bagian tengahnya. Nah seperti ini, kita beri lelehan terigu. Kita baluri juga dengan tepung roti. Jadinya seperti ada celahnya ya teman-teman. Nah seperti ini, kemudian kita sisihkan. Lanjut lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Selesai kita baluri tepung roti, lanjut ini kita tusuk menggunakan tusukan cilok. Satu tusukan isinya 2 pis jajanan ya teman-teman. Selesai kita tusuk, ini bisa langsung kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Jangan lupa sesekali dibalik supaya matangnya merata, bawahnya tidak gosong. Sudah matang, kuning kecoklatan, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Untuk toppingnya di sini aku beri selai coklat. Kemudian aku tambahkan dengan ceres. Nah, jadinya seperti ini, kemudian kita sisihkannya teman-teman. Lanjut lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini sudah selesai kita tusuk dan beri topping ya teman-teman. Terlihat ya, tampilannya cantik, menarik sekali. Baru pajang, ini langsung diserbu bocil. Karena rasanya seenak itu. Yummy! Ini bisa langsung kita kemas. Satu kemasannya kalian bisa jual dengan harga Rp2.000 atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Jajanan ini kita beri nama sate pisang crispy ya teman-teman. Tampilannya menarik, rasanya juga enak, disukai semua orang terutama anak-anak. Pokoknya teman-teman yang bingung mau jualan atau ide usaha apa, ini bisa jadi rekomendasi ya. Selamat mencoba. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan menghibur. Teman-teman yang sudah nonton jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih.
Sampai ketemu di video berikutnya dan assalamualaikum.